أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدني في من هديت. Ya Allah, berilah aku petunjuk
bersama orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man 'afait, dan berilah aku keselamatan bersama orang yang telah engkau beri keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan berilah aku pertolongan khusus bersama orang yang telah engkau beri pertolongan khusus. Wa barik li fi ma a'thait, dan berilah aku keberkahan dalam apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari ketetapan buruk yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya engkau yang maha menetapkan dan engkau tidak akan pernah ditetapkan. Wa innahu la yadhillu maw walait, dan sesungguhnya tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau kasihi. Wa la ya'issu man 'adait, dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha banyak kebaikanmu wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu segala puji atas segala apa yang telah engkau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga engkau memberi rahmat kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan semoga engkau memberi keselamatan. Allahumma ihdini fi man hadait, ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man 'afait, dan berilah aku keselamatan bersama orang yang telah engkau beri keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan berilah aku pertolongan khusus bersama orang yang telah engkau beri pertolongan khusus. Wa barik li fi ma a'thait, dan berilah aku keberkahan dalam apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari ketetapan buruk yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya engkau yang maha menetapkan dan engkau tidak akan pernah ditetapkan. Wa innahu la yadhillu maw walait, dan sesungguhnya tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau kasihi. Wa la ya'issu man 'adait, dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha banyak kebaikanmu wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu segala puji atas segala apa yang telah engkau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga engkau memberi rahmat kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan semoga engkau memberi keselamatan. Allahumma ihdini fi man hadait, ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man 'afait, dan berilah aku keselamatan bersama orang yang telah engkau beri keselamatan.
wa tawallani fi man tawallait, dan berilah aku pertolongan khusus bersama orang yang telah engkau beri pertolongan khusus. Wa barik li fi ma a'tait, dan berilah aku keberkahan dalam apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari ketetapan buruk yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya engkau yang maha menetapkan dan engkau tidak akan pernah ditetapkan. Wa innahu la yadhillu maw walait, dan sesungguhnya tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau kasihi. Wa la ya'issu man 'adait, dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha banyak kebaikanmu wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu segala puji atas segala apa yang telah engkau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga engkau memberi rahmat kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan semoga engkau memberi keselamatan. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man 'afait, dan berilah aku keselamatan bersama orang yang telah engkau beri keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan berilah aku pertolongan khusus bersama orang yang telah engkau beri pertolongan khusus. Wa barik li fi ma a'tait, dan berilah aku keberkahan dalam apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari ketetapan buruk yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya engkau yang maha menetapkan dan engkau tidak akan pernah ditetapkan. Wa innahu la yadhillu maw walait, dan sesungguhnya tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau kasihi. Wa la ya'issu man 'adait, dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha banyak kebaikanmu wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu segala puji atas segala apa yang telah engkau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga engkau memberi rahmat kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan semoga engkau memberi keselamatan.